ingin disampaikan untuk teman-teman yang kemarin Demokrat misalnya Pak Anies? Kami menghormati semua keputusan dan ikhtiar. Mencabut dukungan kepada saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Yang kedua, Partai Demokrat tidak lagi berada di dalam koalisi perubahan dan persatuan. Koalisi akan bertambah lagi atau sementara ini pengalih seperti apa Pak Anies? Kita bersyukur bahwa koalisi perubahan PKS, Nasdem, dan sekarang ada PKB, insya Allah makin solid dan ikhtiar perubahan insya Allah makin kuat. Ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang kemarin Demokrat misalnya Pak Anies? Kami menghormati semua keputusan dan ikhtiar kita adalah untuk membawa keadilan, menghadirkan kesejahteraan. Itu yang menjadi fokus kita. Pak Anies. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.